Hey, God! Jengkar! Ultimate skill, magic arrow. Halo guys, selamat datang di Royce Channel. Di video kali ini gue main game Dragon Nest Sea. Ada updatean terbaru, yaitu kelas Thunder ya. Jadi langsung saja kita start play. Dan ini untuk merayakan 10 tahunnya game Dragon Nest. Nah, di kelas Thunder ini tuh nanti kalau nggak salah ada 2 cabang kelas. Yang pertama itu Trickster kalau nggak salah ya. Yang satunya Dualist. Satunya itu mid-range gitu, fokusnya ke panah gitu ya. Yang satunya itu lebih ke melee attack gitu guys. Ya pastinya gue bakal pilih yang mid-range, yang panah cuy. Oke, langsung saja. Jadi ini dia customize-nya. By the way, gue pakai graphic hack ya. Kayaknya ini karakter lebih cocok kalau misalnya bajunya hitam gitu. Wah, lama banget gue ngomainin game di NPC nih. Oke, yang ini keren sih ya, tuh. Untuk bajunya. Ini bajunya itu kayak baju ninja gitu, tapi Korean style gitu loh. Biru bagus, coba hitam mantap. Nah, ini aja deh. Alright. Gloves-nya warna hitam ini. Oke, gini aja. Untuk model rambutnya, well, ini assassin banget tuh model rambutnya itu. Wih, Sasuke. Well, gue lebih suka ini sih. Oh, ini. Ho-ho. Ya, ini dark blue gitulah. Alright. Jadi Van Rowixi gue kasih nama nih. Oke, okay, here we go. Jadi return hero itu banyak banget reward yang dikasih ya. Ini ada kostum kan nih? Rame banget ternyata dance ya, masih rame peminatnya. Oke, okay, well biasanya sih kalau kendala gue mainin game dance ya biasanya itu koneksinya guys. Oh no. Belakangan ini kalau gue main game dari Steam atau game PC lainnya, oke, ini prolog nih kayaknya. Oh, gue diajarin caranya bergerak bagus, makasih ya. Oke, okay, makasih ya, lompatnya space bar. Waduh, sensitifnya kurang. Gue biasanya pakai 25 sih kalau untuk sniper gue guys. Anjir, keren banget ini. Wah, gayanya pegang pedang gitu loh. Keren gila. I like it. Kayaknya banyak karakter baru di main story-nya ya. Oh! Langsung naik level 90 coy. Bisa langsung cobain semua skill-nya ya. Wah, oh, bagus lah kalau begitu. Beh, sombong amat itu. Equipment-nya dibuang loh guys. Ya mentang-mentang gue lama nggak main dikasih tutorial, makasih. Ini mantapnya kalau nggak salah, oh bentar, kita pakai equipnya dulu ya. Astaga, dikasih langsung yang ring merah. Bullshit, bullshit. Gile keren. Nah harusnya juga identity itu ngebuatin karakter cowok ya. Jangan cewek mulu pakai kelas baru nih. Masih cewek mulu. Karakter cowok juga diperbanyak lah. Wih. Oh, ada eye patch-nya ternyata. Wanjir, ada monster baru lagi nih, bos. Itu bukan monster ya, manusia kah itu? Gede banget badannya. Oh, itu teman kita. Oke, kita coba aktifkan dulu skill-skillnya di sini. Man. Oke, ini pasif semua kan? Woi, 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 sabar bang. Wah, nyari gara-gara lu. Wah. Sabar bang, astaga, baru juga saya masuk bang. Agak kaku sih. Gue lupa ternyata ada special skill di klik kanan. Kebanyakan main analog ya kayak gini nih guys. Lupa ngeklik kanan saya. Ya gue pengen cobain itu skill-skill bow-nya. Is this how it all it ends for me? It doesn't work no matter how many times I try. Ini nggak bisa di skip ya.
Save Me Amas. Tapi kita nonton aja, guys. Oke, di sana ada Jinchuriki-nya Red Dragon. Wah, ini gestur larinya tuh kayak assassin banget ya. Wah, ini ngedrop sih. Gua pakai graphic high, guys. Oke, jadi rewardnya kita ambil di sini dulu. Kita ambil di mail dulu, ini dia returninya. Kita dapat sayap. Terus ini ada screen. Liberium Unlimited Box. Ini terbuka di level 95 ya. Oke, ini ada gacha. Gacha box. Wah, gua lama banget gak ngeliat item itu. Let's see. Kali aja hoki ya kan? Oke, kita buka lagi ya, masih ada tiga, masih ada dua kan? Oke, dapat jelly. Dulu dapetin jelly itu, aduh. Oke, dapat spirit tapi ampas banget ini, guys. Oh, ada kostum tapi 30 hari doang ya. Ada flower, minion, mau. Nah, ini dia tadi maunya. Iya, ini kokobo ya. Gila, ini sih rame banget. Bentar, kita pindah dulu ya. Astaga, ini lucu banget kokobonya. Oke, sekarang ini dia kostumnya. Kita cek kostumnya si Pander ini. Oh man, satu set ya. Yahoo! Kok nggak berubah? Ini kostumnya kok nggak berubah ya? Boleh. Double slash. Oke, jadi ini ada treasure hunter. Kita langsung jadi treasure hunter gitu. Ya mau gimana lagi ya? Oke, jadi itu dia ganti kelasnya, guys. Kalau nggak salah nanti akan ada yang lebih ke melee dan juga yang satunya tuh lebih ke range gitu ya. Nah, gua akan coba yang range ya. Kebanyakan pakai yang range itu kebanyakan skillnya dari ininya, dari crossbow-nya itu. I'll burn this guard to the ground before the flowers fall. Oke, jadi ini skill-skillnya nih, guys. Oke, keren sih. Asik. Ini lebih kayak, iya, ini untuk skill-skill dari crossbow-nya itu lebih ke artillery ya. Castingnya pun juga hampir sama. Asik. Kayak Reagan ya. Kayak Reagan-nya ini loh. Yang di Yu Yu Hakusho. Keren banget sih ini. Ada heal-nya pula. Ada buff-nya. Reagan! Dan ini ultimate-nya nih. Woohoo! Damn! Great, great, great! I like it! Oke, let's go! Did you see that? Ray gun! Lihat itu panahnya, bro. Gila, bro. Asik. Well. Oke, itu pakai ada tameng. Oh, enggak. Kayaknya itu crossbow-nya dijadiin tameng deh. Hup. Wah, cewek ini semua. Sampai juga.
lumayan 1 juta lebih itu damage-nya. Critical ya. Ayo maju sini. Raygun. Ini enak banget nih kalau misalnya lawan monster yang banyak banget. Wah, gua kaku mainnya asli. Oke, terus kemana lagi? Kok gua kayaknya gua belum pernah masuk ke sini deh dungeon-nya. Ajar ini kah? Om. Wah. Anda minum alkohol ya. Enggak boleh minum alkohol, Om. Mabuk entar. Ah, itu udah gelitnya. Oh, hilang lagi, Pak. Oh, marknya gimana sih tadi? Oke. Masih agak kaku, guys. Masih agak kaku ya, belum ngerti sama skill-skill kali ini. Oke. Iya, gua belum pernah masuk sini deh kayaknya. Ah, ini harus hancurin ini ya. Ah, kayaknya pernah deh. Gua aja yang lupa, coy. Wah, dikasih Raygun enak nih. Raygun! Wow! Mampus. Jadi, itu kalau ada efek nyedotnya lebih OP itu ke skill tuh, serius. Mana lagi? Mana lagi? Dorongnya 2 juta damage-nya. Wancur, kagetin kau. Oke. Ini pinky banget dungeon-nya. Warnanya pink sekali. Ada sapi, bos. Pengen lewat misi dulu lah, bang. Ini Rega. Kasih ini dia, Raygun! Hup! Oke, siap. Lanjut lagi! Raygun! Tuh yang musuh-musuh lorong kayak gitu tuh rata tuh. Mantep! Kasih Raygun kayak gitu. Nah, ini dia nih. Yang perlu saya habisin ya. Mampus. Dia ngebling-ngebling nge-lag kayaknya. Oke. Ini musik yang biasa saya pakai di Royce Info ya, guys ya. Ketahuan dari Dragones. Oke, langsung saja kita kasih. Here we go. Ultimate skill here. Tambah lagi. Ray tebal juga kambing. Raygun. Astaga. Wah, boleh. Kita coba ngepar ya. Oh, mau main jauh kau. Hup. OP sangat, cuy. Bam. Bro, pas lah tekan. Oh. Kita lawan Rune Dragon ini. Sorry. Oh, main jangan bilang kita lawan Rune. Oh shit, really? Jinakin naganya dulu. Raygun. Oh no. Wow. Wah, nge-lag juga naganya. Sampai juga. Ringan lagi. Ya, gua tegak kau bingung. Oke, kalau kita kasih ultimate magic arrow shout. Boom. Jengger.
cacimani. Ah! Gue lupa nge-pair dari tadi. Rig gun. Mini rig. Mantap. Gue lupa gue kan ada heal ya. Ayo macet cimala. Anjir seru juga loh. Wah ini dari ditembak dari pala sampai ekor, gila damage-nya tuh luar biasa. Ah, harusnya repair tadi ya. Reagan. Hai macet cimala. Damage-nya gila sih tuh. Itu ngingetin gua sama damage-nya apa sih namanya? Wind Blast-nya sniper kemarin, guys. Ikeba, ikeba. Mega konel tenika. Iroke kangan kogun chaum ba. Igol nega mogeumyeon punmyeong. Waduh. Aniya. Andue, andue. Maam bakkigi jeone bada beolle. Wah, dia ini. Boleh lah nafsunya. Nahan nafsu gitu ya, guys. Ini dia second class-nya. Jadi ada trickster, iyo. Jadi namanya trickster ya. Trickster itu lebih ke range gitu ya. Gue lebih sukain. Lihat itu. Lihat itu. Terus untuk duels itu lebih ke melee sih dia. Kayaknya keren juga yang efeknya listrik ya. Wah, keren juga sih ternyata si duels ini, tapi gue lebih suka ini. Oke. Trickster. Jadi ini dia, WK-nya masih belum terbuka. Wow, ada tumble barunya. Oke, jadi ini skill barunya. What? Oke lah, ora popo ya. Gue kira skill panah lagi di sini. Oke, ini ada bag dikasih. Oke boy, functional. Ini ya, ini juga bagnya. Gila, skill stamina tuh dikasih 1000. Padahal dulu item kayak gini tuh paling dibutuhin banget. Cukup mahal loh itu harganya. Oke, kita dapat gesture ya. Full Moon Crazy Duck. Banyak juga rewardnya ini. Ini gesture Love Dance. Kita lihat gesturnya. Kita coba pasang di sini. Kita lihat dulu gesturnya. Oh, gesturnya kayak gitu ternyata. Bentar, yang ini gue masih belum ngerti. Ini yang mana skillnya? Sword Storm X. Oh, yang ini bos. Jadi Sword Storm X itu yang skill. Oh, ini gue nggak bisa pakai ternyata. Ada persyaratannya gitu. Storm Bubbles. Unchained Bolt. Jadi gue harus pakai ini. Jadi gue harus pakai ini untuk aktifin itu ya. Nah. Ini cooldown-nya cepet banget sekarang tuh, 5 detik ya. Man, gila-gila. Terus yang ini, Ray Gun! Wow. Itu gila tuh, nggak nongol. Kayaknya memang harus ada monsternya itu. Baru ada yang ngechop dari atas ya, sesuai dengan animasinya yang ini nih, Guillotine Blade. Tuh, berarti emang harus ada musuhnya.
Wow. Wah, lihat itu. Trickster keren juga tombolnya tuh. Yan. Captain Hector, ayo kita coba test drive lagi ya, guys. Untuk tuh. Gila, asik banget. Tombolnya Trickster. Kita menuju ke mana tadi? Ancient. Oke, okay, ancient ya. Oke, okay, normalnya aja. Oke, okay, kalau gitu kita coba hardnya deh. Kita coba hardnya di sini. Bubble-nya belum cukup. Aku nggak tahu tuh butuh berapa bubble untuk Kevin ininya. Wah, agak nge-lag cuy. Wah, udah mulai delay nih. Anjir. Oke, enak banget tumble-nya. Tuh. Bisa double loh. Wah, parah sih ini. Kalau di PvP gimana coba rasanya tuh? Kalau tumble kayak gitu. Woi, gua nge-parry barusan, kancut, kancut. Hey, gun. Mamam tuh. Tusuk. Weh. Lempar aja kau. Gua lempar juga lu. Anjir. Bum, bum, bum. Oke, siap, siap. Maju lagi, maju lagi. Oh, tahan, 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 tahan. Tahan, tahan, bang, tahan, bang, tahan, bang. Oke, kita coba ratakan pakai ini ya. Jeblak. Wow, efeknya gile, nyedot. Wah, itu kalau reganya bisa nyedot kayak gitu, OP, serius. Itu mirip banget sih sama skillnya artillery. Tapi yang ini turunnya agak lambat dia ya. Oke, ini dia skillnya nih guys. Kadile itu ya. Tuh, damage-nya aku juga ngebuka petinya agak delay itu. Ya maklumin saja. Pingnya emang bersahabat gue mainnya. Wow, 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 gila emang ya. Gue lupa nge-buff terus. Ada lagi kah? Wah, 23 juta. Nilai damage-nya gede banget di sini sekarang ya. Oke, siap-siap aja saya kasih ulti ini. Here we go. Ultimate skill, Magic Arrow Flow. Wah, delay, delay. Astaga. Weh, gue nge-parry barusan kambing. Waduh. Nge-lagnya udah berasa nih, guys. Reagan! Hamam! Oke, guys. Jadi seperti lagi gameplay dari Vandar, karakter baru yang ada di game Dragon Age ya. Monggo kalau misalnya kalian pengen balik lagi main game Dragon Age PC, link downloadnya ada di deskripsi. Terus sampai di sini dulu video gua kali ini, guys. Thank you semua buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Bye-bye.